ya dari masalah dakwah pasti masalah yang sifatnya kitabiah atau kesukuan, dan sehingga mereka Nabi dan para sahabat yang akan melakukan mengikat perjanjian itu aman dari dimundurdi atau dicurigai oleh orang-orang. Kalau sempat dia berjalan sama Abu Bakar atau berjalan sama Umar, pasti akan dicurigai dan dimundurdi, akhirnya pertemuan bubar sebelum terikat janji. Dan ini luar biasa, muslimin kita belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini juga subhanallah penting, apalagi dari gangguan orang-orang yang jahil. Berapa banyak hari ini di antara kaum muslimin sendiri banyak menjadi penghalang dakwah. Ya, mungkin tidak asyik tuan-tuan ada kajian ustaz yang ditolak, atau ustaz sedang ceramah dihentikan dan sebagainya. Menghentikan umat Islam kan? Umat Islam. Ya, subhanallah. Karena apa? Ada pihak-pihak yang memprovokasi, memfitnah dan sebagainya. Subhanallah, kaum muslimin muslimat. Tapi itulah janji Allah itu memang benar. Oleh itu, kadang-kadang kita nak bangun masjid, nak bangun masjid, difitnah juga. Berapa banyak masjid dihalangi dibangun oleh orang Islam. Tapi ketika berdiri rumah ibadah lain yang tak memenuhi persyaratan, dia bisa diam. Tapi umat Islam tak bangun masjid, dia curigai, dia wanti-wanti, dan dihalangi. Subhanallah. Malah sebab itu, makanya kalau nak bangun masjid, jangan terlalu euforia misalnya. Jangan terlalu digambar-gemburkan. Kalau dikhawatirkan ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang hanya karena isu-isu yang sebenarnya isu positif, tapi bagi sebagian kaum muslimin sekarang jadi isu negatif. Misalnya sebutan ini masjid sunnah, ini kajian sunnah, ini kitab sunnah, ini perlombaan sunnah dan sebagainya. Bagi sebagian ini menjadi isu negatif. Padahal kita semua ahlus sunnah, harusnya ahlus sunnah ketika mendengar ada masjid sunnah bergembira. Tapi justru sekarang hari ini disebut masjid sunnah menjadi isu negatif. Oleh sebab itu, maka jangan ketika nak bangun masjid, bilang masjid wakaf bagi kaum muslimin. Wakaf bagi kaum muslimin. Supaya tidak menjadi isu-isu yang kontraproduktif di antara kita. Karena tidak sedikit yang terprovokasi. Saya pernah menghadapi berbagai sifat manusia yang suka menghalangi bangun masjid. Padahal masjidnya dengan dana yang sudah tersedia dan justru lebih sering diisi daripada dibangun sia-sia. Banyak masjid kosong melompong, tak ada kegiatan di situ. Lalu dibangun masjid dengan kegiatan yang sangat-sangat ini, mendukung anak-anak diajar mengaji, menghafal Al-Quran, bacaannya diperbaiki, dan juga mengaji kitab-kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi banyak yang menghalangi. Biarlah masjid itu kosong saja lah. Ya, masjid yang selesai sholat dikunci, nanti baru dibuka ketika azan lagi nanti. Habis itu dikunci lagi. Ya, kalau punya saldo masjid sampai 400 juta, bagus karena dititipkan di bank. Kegiatan enggak ada. Padahal orang menyumbang untuk disimpan atau untuk digunakan. Nah, saya nanya ke tuan-tuan, ketika nyumbang di masjid, inginnya dimanfaatkan atau disimpan? Manfaatkan. Karena kita ingin ketika uang itu digunakan untuk beli mushaf misalnya, jadi wakaf kita, yang selama mushaf itu ada dan dibaca, akan mengalir pahala. Seperti kata hadis Nabi, ada 7 bila kita lakukan akan mengalir pahalanya sampai kita meninggal. Setelah meninggal tetap mengalir, di antaranya adalah mushaf.
Maka kita wakafkan bukan untuk disimpan di rekening, misalnya. Atau ketika wakaf itu digunakan, atau infak kita digunakan untuk menyiapkan perbukaan orang-orang puasa yang berbuka gergembira, yang memberi dapat pahala tanpa mengeri pahala orang itu. Atau menyantuni anak yatim, orang-orang terlantar, atau memberikan fasilitas untuk orang-orang yang tidak dalam perjalanan, misalnya terputus biaya lalu bisa menginap misalnya di masjid kita, disiapkan fasilitasnya. Atau memperbaiki WC-WC yang sudah usang, yang sudah pesing baunya, lalu diperbaiki dengan fasilitas yang sumber air bersih yang sangat memadai, sehingga orang singgah sholat itu nyaman gitu. Ini enggak, orang kalau enggak singgah di masjid itu, nih gawat WC-nya, nih wagawat WC-nya, katanya hilang setelah makan setelah itu. Jadi kalau dia apa namanya mampir sholat zuhur habis itu makan, enggak enak, hilang setelah makannya. Maka orang akan senang infak itu digunakan untuk hal-hal yang memudahkan, membuat orang nyaman di rumah Allah. Atau misalnya masjid dengan apa namanya dengan suhu yang sekarang ekstrim misalnya, diberikan AC. Mana lebih enak, pakai AC atau sebelum punya AC? Lebih AC, lebih ada dan sebagainya. Jadi bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan. Nah, kaum muslimin, ini hikmah Nabi SAW juga tidak ter, apa namanya, juga menghadirkan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam di antara usaha-usaha Nabi yaitu memilih tempat yang pas, yaitu Aqabah, dan itu letaknya di Mina. Letaknya di Mina. Bukan tempat yang jauh seperti sehingga melelahkan. Kalau jauh tempatnya kan melelahkan, akhirnya lebih banyak habis waktu di perjalanan. Tidak jauh dari kemah-kemah jemaah, tetapi tidak pula terbuka, yaitu di balik gunung. Di balik gunung, tidak jauh tetapi tidak terendus. Ini usaha Nabi SAW. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak jauh dan tidak terbuka, tetapi berada di tempat yang keramaian tadi. Ma'asyur kiram. Yang ketujuh, memilih waktu yang pas, yaitu di saat orang sudah baru mulai apa, di, maksudnya di zaman yang tepat, yaitu di musim orang sibuk dengan ibadah, yaitu di Mina. Hari-hari Mina, yaitu mereka sedang banyak yang melontar jumrah. Bagi yang pernah haji tahulah, kalau Mina itu hidup siang malam di hari-hari mabit itu. Ya rata-rata orang ada aja berjalan itu nanti. Masya Allah. Kau muslimin, apalagi kalau kesasar di situ. Kesasar di situ. Saya pernah apa namanya menemukan orang kesasar. Rupanya yang kesasar ini diikuti loh yang kesasar lain. Akhirnya berjumpa grup kesasar. Akhirnya terpaksa lah saya ngantarkan ke tempat mereka masing-masing. Berjauhan pula tuh. Ada yang maktab satu Ustaz, nanti dekat Maisim sana misalnya kan. Yang satu lagi maktab 84. Coba yang kejauhannya. Jadi berpencar-pencar mereka. Dan itu tidak langsung dapat gitu. Tidak langsung dapat. Akhirnya saya tengok perjalanan saya sehari itu tidak kurang dari 35 kilo gitu, jalan kaki. Gitu. Alhamdulillah. Sehingga sampai di kemah, dia betul-betul enak istirahat setelah itu. Karena apa? Satu, hati nyaman karena sudah menyelesaikan orang-orang yang kesasar tadi. Awalnya sebenarnya saya kesasar juga awalnya. Awalnya kesasar juga salah jalan. Barokah kesasaran itu ketemu orang juga salah jalan. Akhirnya dibawa kembali. Cuma kita kan lebih mudah karena bisa berkomunikasi. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi memilih waktu momen orang sedang sibuk dengan ibadah. Sehingga pergerakan itu seolah-olah wajar saja. Udah pulang berjalan cepat ke sana. Jadi dianggap sebagai suatu perjalanan biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian di antaranya juga memilih tauqit, jadwal yang tepat, yaitu setelah
sepertiga malam pertama lewat, tidak di awal malam dan tidak pula di akhir, karena di awal belum semuanya yang terlelap, di akhir mungkin sebagian sudah mulai terbangun dan puas tidurnya, tapi di saat klimaksnya tidur mereka pun beringsut satu-satu, rombongan masing-masing satu atau dua saja, ada yang satu orang, ada yang dua orang. Ya, kalau demikian kan, kalau sama-sama nanti akan pasti akan menimbulkan sedikit sebanyak bebisi aja kedengaran itu kalau ramai-ramai. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian mereka setelah itu tetap mabit. Selesai pertemuan, mereka tidak pergi tempat lain. Justru kembali bergabung dengan kaum musyrikin. Ya, tidur bersama mereka kembali seolah-olah tak terjadi apa-apa. Nah, di saat paginya kan syaitan kan mengumumkan malam itu. Masih ingat kan syaitan mengumumkan malam itu, wahai orang-orang Quraisy, wahai kabilah Arab, wahai orang yang hadir haji, sesungguhnya dia bilang muzamman. Muzamman itu adalah plesetan dari Nabi Muhammad. Muhammad kan terpuji, muzamman tercela. Jadi mereka memanggilnya Muzammam. Sesungguhnya Muzammam telah bersekongkol dengan orang-orang Madinah, orang Yathrib, untuk memerangi kalian. Bayangkan, setan lebih dulu mengumumkan itu. Nah, ketika pagi-pagi petinggi-petinggi Quraisy berkeliling inspeksi ke kemah-kemah orang-orang Madinah, mereka bertanya, benarkah kalian telah bersekongkol dengan Muzammam? Maksudnya Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kami. Nah, orang-orang musyrikin, kan yang dominan kan orang musyrikin. Mereka yang jawab, kaum muslimin senyum-senyum aja. Karena mereka, kan ada orang-orang para umumnya, petinggi-petinggi musyrikinnya masih, petinggi-petinggi orang-orang Madinah itu masih belum masuk Islam, banyak di antara mereka. Mereka jawab, "Tidak ada kami, tidak ada. Kami tidur aja di sini. Ini anggota kami semua tidur." Kaum muslimin yang ikut pada saling saling memandang satu sama lain. Nah, di saat situasi kondisi seperti itu, mereka memalingkan pembicaraan dari pembicaraan, fokus pada pembicaraan malam tadi. Karena syaitan, suara syaitan itu didengar oleh orang-orang Quraisy malam tadi, bahwa orang-orang Madinah membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, dengan tetap bersama orang-orang musyrikin itu, akhirnya yang menjadi juru bicaranya orang-orang musyrik sendiri. Kami tidak ada melakukan apa-apa. Akhirnya umat Islam kan tidak perlu berbohong kan? Tidak perlu berbohong, diam aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian mereka keluar juga dengan secara mengendap-endap dan bersembunyi-sembunyi. Ini juga usaha yang sifatnya manusiawi. Dan berjalan ya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan suara sampai disebutkan seperti berjalannya masyal qata. Artinya mereka ringan sekali perjalannya sehingga tidak menimbulkan bunyi kaki itu dipijakkan. Kemudian cara mereka berkumpul, tidak langsung satu sama-sama, tapi satu, dua orang masuk ke tempat Aqabah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah datang satu dua, tapi dari arah yang berbeda, sehingga mereka dalam waktu yang sama, tepat waktu dan sampai, sehingga perjanjian segera bisa dilakukan oleh Nabi dan mereka. Langsung fokus pada perjanjian. Jumlahnya sekitar 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian mereka tidak memberikan, atau Nabi tidak memberikan kesempatan untuk saling menyampaikan ide masing-masing. Fokus pada tujuan utama, karena waktu terbatas, kesempatan terbatas, dan sangat terbatas. Oleh sebab itu, maka fokus pada bai'at. Fokus pada bai'atul Aqabah,
yang berisi 5 poin seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat, dan berlangsung dalam waktu yang saya singkat-singkatnya. Yang sesingkat-singkatnya setelah Nabi SAW bersama para dan bersama Abbas, khususnya Abbas bin Abdul Muttalib, telah merasakan, merasa nyaman dengan kesungguhan, keseriusan orang-orang Madinah, maka akhirnya dia menyerahkan kepada keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, untuk ini, dan Abbas tetap menjaga kerahasiaan pertemuan itu. Tetap menjaga kerahasiaan pertemuan itu. Sebagian ahli sirah, ahli sejarah menyebutkan sebenarnya Abbas sudah Islam, cuma belum menampakkan keislamannya. Jadi memang ada juga gunanya sebagian orang yang masuk Islam tetapi tidak menampakkan keislamannya di khalayak ramai. Ada gunanya. Dan itu banyak terjadi dalam sejarah dakwah para nabi dan rasul. Di keluarga Fir'aun ada beberapa yang Islam tapi tidak menunjukkan keislamannya. Kisah Ashabul Kahfi, mereka juga para petinggi istana. Para petinggi istana, anak para apa namanya, para penggawa istana, mereka pun menjadi para penasihat raja tetapi tidak menunjukkan keislamannya. Karena kalau ditunjukkan dah habis, dihabisi dari awal. Dan sayangnya orang-orang yang tak punya jabatan, orang-orang yang tak punya ketokohan akan awal menjadi korban. Tapi dengan keberadaan mereka di istana sehingga bisa meringankan atau minimal meminimalisir apa serangan-serangan terhadap para pengikut yang tidak memiliki kekuatan dan upaya. Ini ada gunanya ketika Abbas radhiyallahu taala anhu tidak menunjukkan keislamannya di halayak atau di depan orang-orang kafir Quraisy. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi, bahwa yang terjadi dalam dakwah Nabi SAW masih tidak keluar dari fitrah-fitrah kemanusiaan manusiawi. Harus ada usaha, karena Allah ingin kita beramal dan Allah akan tunjukkan hasilnya. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan dengan usaha-usaha itu akhirnya Nabi mendapatkan solusi dakwah yang insyaAllah akan setelah perjanjian itu akan ada atau akan mulai gerakan hijrah ke Madinah. Karena sudah ada izin dari Allah, maka berangsur sahabat hijrah ke Madinah, dan hubungan antara orang Islam di Makkah dan Madinah semakin intens, yang berakhir nanti juga akan hijrahnya Nabi ke Madinah, sehingga berubah fase dakwah, berubah peta dakwah yang dulunya selalu dikejar-kejar, sekarang alhamdulillah sudah memiliki tempat atau wilayah teritorial yang kita kan hari ini sering para dai kita mengkhawatirkan tanah dimiliki oleh sekelintir orang dan seterusnya, banyak kekayaan dan sebagainya. Nabi alaihissalam juga menghadapi hal yang lebih dari itu. Tapi Nabi tidak berbicara tentang tanah, tidak bicara tentang politiknya, tapi bicara tentang membersihkan. Maka Nabi SAW 13 tahun di Makkah merubah cara berpikirnya orang-orang Makkah, bahwa yang namanya akidah mesti dengan bahan yang asli yang Allah turunkan. Bahwa sesungguhnya agama ini dibangun dengan wahyu, bukan dengan pemikiran, bukan dengan pendapat, tapi dengan wahyu yang Allah turunkan. Dan inilah diikuti oleh para sahabat sehingga mereka menjadi firqah yang selamat. Dan di saat manusia sudah mulai memasukkan ide-ide pribadinya, kepentingan golongannya, alirannya dalam agama ini, maka berubahlah cara pandang sebagian kaum muslimin sehingga susah mereka untuk disatukan. Allah dan Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda, tapi dia menakwilkan perkataan Allah dan Rasul tidak sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tentu yang asli dengan yang tidak asli pasti akan berselisih. Karena Allah katakan walau kana min ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan
datang dari Allah, pasti akan terjadi kontradiktif yang banyak dalam agama ini. Jadi banyaknya perselisihan bukan karena dari Allah Rasul, dari kita sendiri yang memalingkan pemahaman dari apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semakin ke depan umat semakin menyadari bahwa pentingnya bersatu dan bersama mengikuti langkah-langkah dan ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah lambat tapi pasti kita akan sehati dan kuat lagi. Walaupun banyak rintangan halangan, semuanya pasti akan bisa dilewati. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Saya kira sudah sangat jelas, karena sudah diulang-ulang juga. Perlu ditanya lagi nanti setengah jam pula tambahnya. Tidak usah juga tanya Ustaz ya. Tidak kayaknya. Ya. Karena saya pandai menjelaskan. Terima kasih ya. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kalau mau, hai Muhammad, kata Jibril, ini malaikat dulu. Ditawarkan utbiqa alaih wal-akhsabin, dua gunung di Mekah itu, Mekah kan di lembah itu. Dua gunungnya, Jabal Qubais dan Jabal Umar itu digabungkan di atas mereka. Artinya apa lagi? Quraisy tinggal catatan sejarah. Setelah itu, Nabi tentu berjaya karena para penentangnya sudah binasa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya tidaklah membinasakan, tapi dakwahnya menghidupkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebut dakwah ini bahwa dakwah Nabi itu yuhyikum, menghidupkan kalian, bukan mematikan kalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, inni la arju Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Saya masih berharap Allah keluarkan, lahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka keturunan yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak seperti orang tuanya. Orang tuanya ini ya terbayalah. Ya karena sudah mendarah daging. Dia ya, mendarah daging. Bahwa itu yang diterima dari nenek moyangnya. Nah, lalu menurut mereka Nabi merendah-rendahkan nenek moyang tadi. Tentu gimana tidak terima? Susah terima kan? Ustaz saya untuk rendah-rendahkan, masih saya bisa terima? Tak bisa. Nenek moyang saya, datuk saya, petinggi-petinggi, tokoh-tokoh Mekah dulu. Intinya kaum muslimin setelah menghadapi itu segalanya,
Nabi alaihissalatu wassalam akhirnya dia apa namanya bersabar itu, bersabar tidak mau menghukum orang-orang itu dengan hukuman yang menghabiskan, Allah balas dengan memberikannya makhraj, yaitu solusi. Ada solusi, yaitu datangnya orang-orang Madinah, sebelumnya bernama Yathrib, setelah datang Nabi dirubah menjadi Madinah, yang mereka selalu diadu domba oleh orang Yahudi, dan mereka menderta mereka, dan orang Yahudi menderta mereka. Akan ada Nabi, kalian tahu enggak? Kami ini ahli kitab. Akan ada Nabi akhir zaman. Kalau nanti dia datang, kami mengikutinya, kalian kami habisi. Itu bahasanya. Kalian ini akan menjadi budak-budak kami. Nah, ketika mereka datang ke Mekah dan mendengar berita ada seorang Nabi di Mekah, mereka cepat mengambil kesempatan itu. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Orang Mekah yang melihat langsung kejujuran Nabi, kebenaran Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, ya, ketulusan Nabi, tidak mau, tidak terbuka hatinya. Apa pasal? Satu aja, kok merubah yang sudah ada? Kayak itu masalah kita selalu. Bahkan sampai hari ini, tidak sedikit orang dengan cara seperti ini pula. Hati-hati kalau ada dakwah yang merubah keadaan kita hari ini, itu berbahaya. Ada, masih ada. Merubah kepada yang berdalil dari yang tidak berdalil. Merubah dari kebiasaan yang tidak berdasarkan ilmu kepada kebiasaan yang berdasarkan ilmu. Yaitu datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan selalu ada yang akan memfitnah dakwah-dakwah seperti itu. Padahal yang disampaikan adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram bi rahmati Allah. Seolah-olah persis dengan firman Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Quraisy dulu, ikutlah apa yang Allah turunkan. Jawabannya apa? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Nah, kami tak ikut kecuali yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya, mengamalkannya, meyakininya. Tak mau ikut apa yang diturunkan Allah SWT. Hari ini akan ada juga dan sepanjang zaman ada kan. Jangan ikuti dakwah yang meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita. Akan ada, karena itu berbahaya. Sama, Nabi dulu dibilang berbahaya. Nabi alaihi salatu wasallam dulu dibilang berbahaya. Buktinya ditolak di kampungnya sendiri, di Makkah kelahirannya, tempat yang memuja-muja dan menyanjung-nyanjungnya dahulu. Cuma sekarang dia membawa perubahan dari yang rusak kepada yang baik, dari menyimpang ke jalan yang lurus, dari yang tidak ada sama sekali petunjuknya kepada yang datang petunjuknya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar kiram bi rahmati Allah. Akhirnya mereka terjadilah Bai'atul Aqabah. Sudah kita selesai. Sudah tunjukkan awalnya orang-orang Islam yang dari Madinah berjumlah sekitar 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Di sini juga dapat kita pahami bahwasanya memang yang berat-berat itu memang laki-laki yang pikul. Yang susah-susah ibu-ibu yang melaksanakan, bukan yang ringan. Cobalah nanti kerja rumah itu bukan ringan, itu mendidik anak itu bukan ringan. Ya saking susah mendidik anak itu, marah sama anak istri kita, marah juga sekali sama kita. Iya kan? Gara-gara marah sama anaknya, marah sama, kadang-kadang marah sama anaknya, marah sama ayahnya. Tidak pernah kena mana. Tidak ya. Beruntung untuk dapat istri
yang tidak dakwah di mana maksudnya. Nah, Nabi Alaihissalam sebagaimana dia dari satu sisi manusia biasa, wa ma in ana illa bashar mislukum, tetapi bedanya Nabi diberi wahyu. Oleh sebab itu, apa yang dia lakukan tak lepas daripada kodratnya sebagai manusia. Kodratnya sebagai manusia, dia dimusuhi kodrat manusia, dia harus berhati-hati kodrat manusia, dia harus bersembunyi-sembunyi kodrat manusia. Bukan karena takut, tidak, Nabi tidak takut, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masih diberikan fitrah sebagai manusia. Makanya ketika perjanjian itu akan dilakukan, Nabi mengambil atau melakukan berbagai tindakan preventif, tindakan hati-hati. Nanti ketika kita bicara nanti tentang peperangan-peperangan Nabi alaihissalatu wassalam, kalau orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang kurang beriman pada Nabi alaihissalatu wassalam, dia bilang apa salahnya? Ya, seperti tadi, datang malaikat hancurkan orang kafir itu, selesai. Kok payah-payah betul saja? Hah? Kalau begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara hikmahnya nanti, kalau seandainya Allah langsung balikkan, setelah itu habis orang kafir, tinggal orang Islam, banyak tinggal lagi, sikit kan? Kan kebanyakan orang kafir orang Islam. Tidak boleh bilang kafir, non-muslim apa muslim? Nah, non-muslim atau non-muslim? Nah, di zaman itu, kita bicara zaman itu, bukan zaman sekarang, jangan lihat semula, jangan takut. Ya, kita bicara waktu itu, orang kafir banyak atau orang Islam? Orang kafir. Yang kedua, aku muslimin, kalau sempat seperti itu, kita-kita yang menjadi dai hari ini, sedikit ada kesulitan, kita akan katakan, ya Allah hancurkan orang ini, ya Allah hancurkan orang ini. Ya, pasti doanya selalu hancurkan orang kafir itu. Pada Nabi alaihissalatu wassalam doanya, Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka tidak berilmu. Jadi minta hidayah, bukan minta hancurkan. Minta hancurkan itu lama sekali baru nanti. Para Nabi Nuh alaihissalam wajar dia minta dihancurkan orang kafir karena berapa lama di mana awal? 950 tahun. Dan semua bertahun dan Nabi alaihissalatu wassalam juga melakukan tindakan-tindakan yang masih bertabiat manusia. Apa yang dilakukan diantaranya adalah bahwa pertemuan itu dijaga betul kerahasiaannya. Kenapa? Karena bagi orang kafir waktu itu ilegal dakwah Nabi itu, dakwah Nabi ilegal, dakwah itu dianggap ilegal, padahal mereka mengusung kebebasan, katanya bebas, cuman untuk yang satu yang kebenarannya tidak bebas. Sama hari ini orang-orang liberal misalnya, orang liberal tahu, hah? Yang menganggap semua perkataan, semua pendapat boleh dan dianggap benar atau dianggap baik. Tetapi ketika kita dakwahkan dakwah yang benar ini, mereka berani. Ketika kita berdakwah kepada Islam, mereka berani. Oh, ternyata benar itu kalau tidak yang benar. Ternyata baik itu kalau dakwahnya tidak baik. Kadang mereka memang pikirannya tidak baik. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka katanya bebas berdakwah, cuma dakwah pada Islam tidak boleh. Sehingga makanya kerahasiaannya sangat terjaga dari awal sampai berakhirnya. Sampai dari awal sampai akhirnya. Di antaranya dilakukan di waktu tengah malam. Dan mereka datang ke tempat yang
dikatakan boleh dikatakan tidak terlalu dicurigai, masih di tempat orang mabit dibina, yaitu di yang di sebelah gunungnya, masih di Mina, di kawasan Mina. Yang kedua, kaum muslimin yang sholat dan mati Allah SWT dalam kondisi orang baru saja tertidur. Sebab kalau di awal malam masih ada sebagian yang bangun, kemudian di akhir malam mungkin sudah ada pula yang terbangun karena sudah puas tidurnya. Tapi ternyata Nabi mengambil sekali lewat sepertiga malam pertama. Jadi atas jam 11 lah. Kalau atas 11 kan kalau yang sudah tidur, kalau dulu di kampung-kampung itu cepat orang tidur. Sekarang aja. Kalau di sini berjam berapa biasa tidurnya? Jangan usah, antum jangan tanya anak. Kalau saya tanya saya, biasanya tidur jam di atas 12 terus. Karena baru pulang sampai jam 12 sudah sampai di rumah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah. Jadi betul-betul terjaga kerahasiaannya. Karena kalau diketahui pasti dibubarkan, pasti dipersekusi, atau mungkin dieksekusi oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua, Nabi alaihissalatu wassalam atau orang-orang Khazraj dan Aus ketika mereka berangkat dari Madinah. Coba lihat kaum muslimin, berangkat dari Madinah padahal sudah ada perjanjian dengan Nabi di tahun sebelumnya bahwa tahun depan akan terjadi bai'at yang kedua. Nah, mereka tetap keluar dari Madinah, berangkat dari Madinah berbaur dengan orang-orang musyrikin. Berbaur dengan orang-orang musyrikin supaya tidak dicurigai. Karena memang dalam kondisi sangat-sangat rahasia. Mereka tidak, belum bisa. Makanya mereka tetap berbaur dengan kaum musyrikin yang datang dari ini supaya tidak ketahuan dan tidak dicurigai. Sehingga satu, ibaratnya kalau sekarang satu kloter, dalam kloter ada satu rombongan, ada rombongan, ada regu, kan itu ya. Jadi ada kloter, misalnya kloter 450 orang, setiap 50 orang ada kepala, ketua rombongannya, karomnya. Habis itu dari karom ada pula 5 regu lagi, masing-masing regu ada karunya, kepala ketua regunya. Nah, mereka berbaur dengan lebih kurang seperti itu. Jadi mereka berbaur dengan orang-orang musyrikin supaya tidak terlihat eksklusif. Sebab kalau terlihat eksklusif, maka dari awal sudah akan dibuntuti dan akan diawasi gerak-geriknya. Ini juga salah satu strategi yang manusiawi agar tidak terbongkar apa yang akan mereka lakukan. Cuma kalau sudah dari belum berkumpul sudah bubar, tidak jadi yang direncanakan. Sebab ini fenomena kaum muslimin, momentum bahwasanya setelah itu akan terjadi kesepakatan yang menentukan arah geraknya sejarah Islam. Nabi pindah ke Madinah. Kan di situ mulainya kan? Sehingga menjadi momentum sejarah yang di atasnya didasarkan kalender hijrah yang merupakan ciri khasnya umat Islam, yaitu hijrah ke Madinah. Masuk ke Madinah. Ini masalah besar. Sebab kalau bukan karena hijrah itu, kalau tidak ada hijrah diizinkan Allah SWT, ya masih perjalanan dakwah masih panjang lagi. Sebab Mekah masih sangat-sangat tertutup. Mekah masih sangat-sangat tidak terbuka untuk dakwah Islam. Maka Allah bukakan Madinah seperti yang tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa Nabi akan hijrah ke tempat yang ada kebun-kebun kurmanya yang berairnya payau. Oleh sebab itulah maka orang Yahudi banyak berdomisili di Yathrib, di Madinah, karena mereka ingin Nabi terakhir itu lahir dari kalangan Yahudi. Dia tahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang telah kami berikan
diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Rasul itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Cuman karena fanatisme, rasisme, suku dan ras, mereka tidak terima Rasul itu datang dari kalangan selain Yahudi. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak terima bila tidak dari kalangan Yahudi. Makanya fanatisme itu dalam segala tingkatannya merusak iman kita. Ya, merusak iman. Antum mesti semazhab dengan saya. Kalau tidak semazhab, tidak mau terima sekalipun benar. Mesti satu aliran. Kalau tidak satu aliran, tidak akan saya terima. Ini fanatisme seperti inilah yang menutup pintu-pintu hidayah. Sehingga Yahudi tak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun termaktub jelas dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka kenal Nabi seperti mereka mengenal diri mereka, anak-anak mereka sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, bahwa perjanjian itu dilakukan di musim haji. Musim haji. Orang sedang ramai dan semuanya sibuk dengan manasik haji. Jadi tidak ada apa namanya orang ketika musim haji. Boleh dikatakan orang tidak begitu mengawasi gerak-gerik selain haji, kecuali petugas-petugas khusus. Petugas-petugas khusus. Tapi kalau rata-rata jemaah yang dikenalnya berapa batu yang harus dikumpulkan, gitu ya. Besok melontar jumrah. Sekarang makan aja kadang lupa itu. Jadi sengaja Nabi SAW membuat perjanjian itu di sedang dalam kondisi orang sedang sibuk beribadah. Ya ternyata orang-orang jahiliyah itu juga beribadah ke muslimin. Beribadah. Beribadah. Haji. Tapi haji ala ala jahiliyah. Ala jahiliyah. Kalau tempat-tempatnya masih. Tempat-tempatnya masih. Tapi amaliyahnya sudah dirubah-rubah. Padahal Allah, Nabi katakan, Inna maju'ila at-tawafu bil bait was-sa'yu baina as-safa wal marwa wa ramyul jamarat li iqamati zikrillah. Sesungguhnya disyariatkan tawaf di Baitullah, sa'i safa dan marwa, melantar jumrah itu adalah untuk mendirikan zikrullah, bukan mendirikan syiar-syiar jahiliyah. Tapi mereka rubah mendirikan syiar-syiar jahiliyah, dihidupkan syirik-syirik di dalamnya. Padahal dosa yang paling dibenci Allah adalah syirik. Apakah mereka itu merasakan itu dosa? Tidak. Kalau mereka merasa dosa, tak akan mereka buat. Tapi dari mana datangnya? Dari syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak berilmu. Ya, disebutkan ini syirik, dia mereka tidak percaya. Ini justru mentazim orang-orang saleh di antara kita. Padahal antara ta'zim dengan takdis sangat berbeda. Antara memuliakan dengan mengutuskan akan sangat berbeda. Kita disuruh memuliakan orang-orang saleh, memuliakan para ulama, tapi tidak dibolehkan mengutuskannya sehingga kita katakan tidak boleh salah, tidak boleh tidak boleh ditinggalkan pendapatnya. Itu namanya kultus. Tapi kalau menghormati, kalau dia benar kita ikuti, kalau dia salah tidak kita rendahkan, tetapi tidak kita ikuti. Itulah mentakzim itu. Ma'asyur, kiram-kiram. Kadang orang tidak bisa membedakan mana takzim, mana takdis, mana memuliakan, membesarkan, dan mana menyucikan. Kalau takdis hanya kepada Allah. Kalau ta'zim boleh kepada selain Allah SWT. Takrim, tahqir, yaitu memuliakan dan meninggikan mereka, para ulama. Makanya memuliakan ulama itu tidak dengan apa, tidak dengan mengikutinya dalam segala hal, benar atau salah. Siapapun guru kita, kalau dia ternyata keliru dalam masalah itu, kita katakan semoga Allah merahmatinya.
tetapi saya tidak ikut mengikuti kesalahannya. Maksudnya itulah perlunya ilmu yang diamalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian di dalam perjalanan baik dari Madinah menuju Mekah atau dalam perjalanan mereka di Mekah ke Mina, Mina, Arafah dan seterusnya selama sampai haji, mereka tidak membicarakannya sama sekali. Perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan bahasa yang terang-terangan maupun dengan bahasa kiasan untuk menjaga kerahasiaan pertemuan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kan juga usaha-usaha yang sifatnya manusiawi yang harus dilakukan. Ini tandanya kaum muslimin bahwa tawakal itu bukan meninggalkan usaha. Tidur pagi juga tawakal katanya. Ya kan? Tinggalkan rumah tanpa dikunci, tawakal. Bisa? Nah, anak tidak dididik dengan baik kalau soleh tetap soleh juga usah tawakal. Ya. Ini tidak tawakal, tawakul namanya. Ma'asul kiram. Jadi harus ada usaha-usaha sungguh-sungguh dari kita menjaga kerahasiaan itu. Kemudian Nabi SAW dalam waktu itu kita jelaskan, Nabi datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu belum masuk Islam. Ini wallahu a'lam salah satu dari cara atau modus agar orang-orang Quraisy tidak mencurigai Nabi SAW. Karena biasa dia datang dengan pamannya kan, berarti urusan ini urusan keluarnya. Dan Abbas masih kafir, artinya masih belum mengumumkan masuk Islam. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal merasa aman, tuh ada Abbas bersamanya, jangan takut. Padahal Abbas waktu itu datang untuk memastikan apakah orang-orang Madinah atau Yathrib ini serius untuk membela Nabi alaihi salam. Karena kata Abbas, ini Muhammad aman di sini. Untuk individunya aman, dakwanya saja tidak aman. Masalahnya dakwanya tidak aman. Jadi Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berani mengganggu fisik Nabi itu, tidak berani mereka. Sebab harus berhadapan dengan kabilah Bani Hashim dan seluruh suku yang bersekutu dengan mereka. Makanya di saat malam hijrah, nanti akan kita sebutkan, mereka itu sepakat untuk menyerang Nabi sekaligus, sehingga setiap suku punya dosa di situ, sehingga Bani Hashim tak berani memerangi. Paham ya? Dicari 40 orang dari setiap suku, 40 suku banyaknya. Nah, mereka sepakat nanti pas Nabi Muhammad keluar, mereka tusuk dengan tombaknya, dengan pedang-pedangnya sekaligus. Karena kalau tidak sama-sama nanti dicari siapa yang pertama. Tidak sekaligus. Supaya apa? Supaya nanti masing-masing punya darah di situ, utang darah. Bani Makhzum hadir saya ikut. Bani Syaibah saya ikut. Bani Abdiddar saya ikut. Bani ini saya ikut. Akhirnya 40 suku tidak mungkin dihadapi oleh Bani Hashim. Tentu banyak pikirnya sih. 40 negara yang harus dihadapi oleh satu 40 suku. Bayangkan, misalnya di sini ada berapa suku? Tidak pernah dihitung ya. Hah? Di Perawang nih, ada berapa suku? Atau kita hitung dulu, ini apa sukunya? Kamu muslimin dan muslimat. Nah, bila 40 suku ya menyerang satu orang dari satu suku, maka yang satu sukunya tak berani melawan kecuali akhirnya bersedia menerima tebusan. Jadi kata Abbas, Muhammad di sini aman. Apakah kalian nanti kalau dia pindah ke Madinah, ke Yathrib, akan memberikan perlindungan kepadanya seperti yang kami berikan? Jadi minta komitmen dia. Minta komitmen. Intinya kehadiran Abbas bin Abdul Muttalib adalah salah satu cara yang sangat manusiawi untuk
melipur keadaan agar tidak terdeteksi oleh pentolan-pentolan Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya yang senantiasa mengincar Nabi alaihissalatu wassalam, apalagi di musim haji. Apalagi di musim haji, kan kita sudah jelas kemana kan, ketika Nabi datang ke kemah-kemah orang di musim haji selalu diikuti oleh Abu pamannya, Abu Lahab. Setiap Nabi bicara dia bilang, orang bilang itu siapa, pamannya. Oh, pamannya aja bilang dia dusta. Nah, alibi seperti ini masih digunakan oleh sebagian orang dalam berdakwah. Tuh lihat si fulan, keluarganya saja menentangnya, ayahnya menentangnya, pamannya menentangnya. Oh, saya bilang, ini cara jahiliyah dulu juga ini. Ini cara dakwah gaya jahiliyah lagi. Dia bilang, ukuran kebenaran bukan penentangan keluarga. Kalau begitu nanti Nabi Nuh alaihissalam batin karena ditentang oleh istri dan putranya. Nanti Nabi Lut itu batin karena ditentang oleh istrinya. Jelas kan? Nabi Ibrahim dakwanya batin, ditentang oleh ayahnya. Bahkan dianggap anak durhaka oleh ayahnya. Jelas kan? Nah, ditentang oleh keluarga bukan dalil bahwa dakwanya tidak benar. Kalau tidak, nanti tidak ada orang berdakwah lagi. Hampir tidak ada da'i kecuali ada keluarganya yang hampir tidak ada da'i kecuali ada keluarganya yang menentang. Pasti ada keluarga yang menentang. Cuma cari da'i yang tidak ada keluarga yang tidak ikut dakwahnya di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ya, kami, saya di Madinah, ya, banyak syekh-syekh terkenal, ya, tapi di antara penentangnya ada keluarganya. Terus saya ingat Nabi Muhammad SAW dulu ditentang oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Mungkin wallahu alam kalau ayahnya masih hidup, kita tidak tahu. Ini rahasia Allah. Andainya ayah Nabi kita masih hidup, apakah dia nanti akan mengikut Nabi atau tidak, kita tidak tahu. Karena beliau sudah meninggal di saat beliau dalam kandungan. Jelas. Jadi fitnah seperti ini masih berlaku sepanjang masa. Itu dia. Tanda dakwahnya tidak benar, ditentang oleh ayahnya, ditentang oleh pamannya, ditentang oleh saudaranya, dan seterusnya. Ma'asyurul kiram bin rahmati Allah. Kebenaran dan kebatilan tidak dilihat dari banyak pendukung atau banyak penentang, tapi pada hakikat dari mana datangnya, dari Allah dan Rasul, atau hanya dari saku kita sendiri atau kebiasaan dan tradisi yang tidak berdasarkan ilmu yang diwarisi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ternyata bersama antum ini waktu terasa pendek sekali. Ya, baru mulai sudah berhenti pula. Insyaallah kita sambung selepas isya, dan akan kita sambung lagi insyaallah bulan depan. Bulan depan masih sambung lagi. Masih disambung insyaallah taala. Dan memang belajar sirahnya subhanallah, seperti yang sudah disebut di awal dulu, meringankan beban kita. Kalaulah sang kekasih Allah saja begitu, kalau apalagi kita. Maka sabar banyak-banyak ya. Banyak sabar. Baik ujian dari keluarga, ujian dari masyarakat, ujian dari orang terdekat, ujian dari sahabat, fitnah-fitnah yang dihembuskan, subuat-subuat yang dipropagandakan, semua tak akan sampai selama masih hidup akan ada subuat-subuat itu. Allah musta'an. Oleh sebab itu, muslimin dan muslimat, dengan belajar sirah ini kita mudah-mudahan semakin paham bahwasanya tidak sedikit orang yang salah paham. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.